Selamat malam guys. Hari ini aku kecapean karena sekarang udah jam 9. Sebenarnya kerja aku kan sampai jam 5, tapi hari ini apa ya? Bulan awal, jadi kerja akunya sibuk banget. Jadi hari ini aku kerja 3 jam 45 menit ya. Jadi aku udah dapat duit banyak leh. Enggak lah, cuma dikit aja. Cuma hanya makan aja deh. Jadi hari ini aku udah capek. Masa-masanya gampang-gampang aja lagi ya. Hari ini aku mau masak. Oh iya. Nanti kamu lihat. Oke lah. Yo. Guys, walaupun udah capek, jangan makan yang instan ya. Karena ya buat bahannya ya. Aduh. Walaupun gampang-gampang aja ya. Makan nasi is the best. Jadi ya, aku udah freezing nasi ubi manis. Jadi mau apa? Mau jadi hot gitu. Aku suka waktu tunggu makanannya jadi. Jadi waktu aku kerja lembur, aku pakai frozen food yang seperti tadi. Jadi hari ini juga sama aja deh, bikin sup. Jadi walaupun udah capek, aku ada nafsu makan. Jadi aku bikin nasinya banyak. Aku mau share yang begini. Di Jepang atau cuma budaya aku aja? Kalau teman-teman udah selesai minum susunya yang seperti ya apa? Kami paku bahasa Jepangnya dari paper. Ya, setelah itu washing dulu. Apa? Bersih-bersih dulu. Nah, ya. Kan pakai yang begini, yang ini. Cuma di sini bisa dibuka kan? Jadi buka dulu. Setelah itu ya cuci aja. Jadi ini buat apa? Ini yang begini atau ya karena di Indonesia yang panas yang begini? Enggak lah. Ini buat masak. Ya. Kita pakai yang begini kan? Aku nggak tahu ini bahasa Indonesia apa ya ini. Waktu masak potong ya. Kita pakai ini kan, tapi kalau kita mau potong-potong yang seperti daging ya, setiap hari kita apa washing bahasa Indonesia apa ya, aku lupa apa ya ya, setiap kali washing ya apa malasan. Jadi ya ini juga bisa pakai karena ini apa wortelnya bisa jadi boiling. Jadi ya ini bisa tahan yang apa ya damaging gitu. Jadi ini bagus deh. Ini idenya dari nenek aku. Aku nggak tahu cuma kamu orang Jepang ya lakukan begini atau enggak. Tapi ya kalau kamu kepo ya coba dulu ya yang begini. Jadi hari ini mau masak sup kan, jadi aku udah siapnya minyak yang begini. Ini sama aja kok karena hari ini edinya enggak ada. Jadi ya aku cuma bisa makan aja, oke enggak? Enggak lah. Aku nggak tahu aku bilang apa sih. Jadi ya aku aku nggak peduli
makanannya apa aja boleh gitu. Karena cuma aku aja makanan, jadi cuma ada nutrisinya, oke. Jadi walaupun udah capek, aku coba, aku semangat bikin mau makan sayur-sayuran gitu. Kalau daging-daging ya bagus buat kulit juga deh. Nah, darah kita pasti menjadi kental, kan? Jadi menjadi diabetes gitu. Ini gak apa-apa, kelihatannya jelek. Gak ada banyak jenis makanan gitu, gak apa-apa. Yang penting makan yang cukup, nutrisinya cukup gitu. Gitu. Aku seperti orang gila ya. Jangan pikir dengan buruk ya. Waktu aku kerja, aku benar-benar orang serius deh, yang kata-kata gitu. Bikin vlognya asik ya. Walaupun ada orang gak suka video yang gak ada berguna, aku gak peduli. Tidak apa-apa, karena cuma bikin vlognya aja udah seru, udah aku menjadi seru gitu. Gak usah lah. Ngomong-ngomong, teman-teman, mau konten apa ya? Kalau nggak ada kerja lembur, aku bisa pergiku yang shopping-shopping juga bisa. Pergiku apa jalan-jalan juga bisa. Main game juga bisa, baca buku juga. Aku belum share informasi hobi aku ya. Sebenarnya aku suka manga, anime, yang drama, movie. Ya mungkin lain kali aku mau share informasi itu ya. Mungkin teman-teman juga suka video nggak manga, sinema, buku kan dari Jepang. Ya jadi kapan-kapan aku share informasi itu juga ya. Setuju lah. Kayak gitu. Oke. Orange sauce. Saya di tahu. Karena es lemari aku ni terlalu apa penuh, terlalu penuh. Jadi aku mau habisin dulu ya. Karena olahan lakusnya udah jadi, udah pergi. Jadi, apa harus makan? Ngomong-ngomong, karena ada screen di sini, jadi setiap kali aku nyangka lihat gini di sini, tapi kameranya di sini ya. Sorry ya guys, aku lihat kamu ya. Aku nggak pakai bahasa Indonesianya, jadi ya aku lupa ingat deh setiap kali
Waktu aku bikin video, ya lupa-lupa ingat ini apa gitu. Tapi ya, oke, jangan ngomel. Jadi, supnya udah jadi. Lihat tuh. Udah seperti sup, jadi setelah itu aku masukin bubuk. Jadi, teman-teman, udah makanannya siap. Dan aku sekarang masih masak omochi. Ya, tapi gak apa-apa omochinya. Ini itu seperti yang apa kue-kue aja. Setelah makan, aku mau makan omochi sama madu. Ya, pasti enak kan? Jadi, hari ini sampai di sini ya. Terima kasih ya nonton. Udah jadi. Ya, terima kasih ya udah nonton vlog ini. Thanks for watching and see you again soon. Bye bye. いつも僕たちの動画を見てくれてありがとう。次回も楽しみに待っててね。それではさようなら。バイバーイ。